untuk anak-anak Cepro 1-0. Kali ini nomor 11 ada siapa? Ancang-ancang, lakukan servis, lakukan sudah, terima dengan baik. Umpan contek saja masih bisa selamatkan. Terjadi perebutan bola, dorong langsung dengan pelan, ada Pauji dorong, ada Neo pukul. Mungkin satu serangan dari Neo Suneo ini sulit untuk diselamatkan dan bertambah poin untuk Jepper 2-0. Masih dari Jepper Wai. Lakukan terima bola pukul. Kali ini satu serangan dari anak-anak Pintor ini tidak akan cepat dan bisa membobol pertahanan dari anak-anak Jepper Wai. Dan poin pertama untuk Pintor 1-2. Ya, anak-anak Pintor lakukan servis, ada siapa terima? Pauji umpan Neo. Oh! Kali ini pukulan Neo ini kalau bahasa Sundanya bang-bang kali 55 kobang. Akhirnya kawin untuk yang pertama 2-1. Masih anak-anak Victory. Ada siapa? Terjadi perebutan. Iya. Sementara perebutan bola dimenangkan oleh anak-anak Victory ini dan bertambah poin 3-2 untuk Victory. Masih dari Victory. Tarik nafas. Lakukan servis, lakukan sudah. Aujung Neo kali ini. Entah bagaimana dan kudu kumaha ini anak-anak Jepper Wai 1-2-3 kali tidak bisa memanfaatkan serangan yang begitu baik dan tambah poin untuk Python 4-2. Pauji umpan pukul. Kali ini anak-anak Victory kurang baik untuk menyelamatkan bola. Oh, pindah poin untuk Jepper Wai 3-4. Ada siapa? Pauji umpan lakukan serangan, terima dengan baik. Si Mas kedukupannya ini pukul Yoga. Kali ini serangan dari Yoga ini cukup beruntung dan bola jatuh di luar lapangan dan bertambah poin untuk Victory 5-3. Ya, sementara si Mas Kedut ini ancang-ancang lakukan servis, lakukan sudah. Ada siapa? Pauji umpan bawah tinggi. Ada siapa? Pauji umpan bawah tinggi. Pergerakan yang cukup cepat dari Diki Kancil ini memperlihatkan kemampuannya yang tajam dan pindah poin untuk Jepper Wai 4-5. Ada siapa? Neo Suneo lakukan servis, lakukan sudah, terima. Iya, untuk penerimaan bola yang kurang sempurna sehingga pasal tidak bisa menyelamatkan bola dengan baik dan tambah poin untuk Jepper Wai. Iya, kali ini satu servis keras dari Neo Suneo yang kurang maksimal dan bola menyangkut di net sehingga pindah poin untuk Victory. Kali ini ada siapa? Yoga. Ada siapa? Pauji. Oh, enak. Dorong langsung depan. Umpan si Gendut ini. Pukul Yoga belakang. Satu penempatan yang cukup baik dari Yoga. Sehingga poin bertambah untuk Victory 7-5. Masih. Ya. Kali ini Yoga kurang masih mungkin. Atau kelelahan kejebak macet. Dan pindah poin untuk Jepper Wai 6-7. Ada siapa di kita kuasa? Pukul! Ya, sementara pindah larangan ya. Mari kita saksikan bersama-sama apakah anak-anak Victory ini tidak sia-sia datang jauh dari Jawa Tengah akan memenangkan pertandingan ini ataukah sebaliknya anak-anak Jepper Wai akan bisa membalikkan keadaan. Hari ini siapa yang pertama pukul? Baik sekali pukulan dari nomor 8 anak-anak Jepper Wai ini dan pindah poin 7-8 untuk Jepper Wai. Ada siapa? Ancang-ancang pertama lakukan servis, lakukan cepat, terima dengan baik. Kembali bertambah poin untuk Python 9-7. Yeah. Anak-anak Python angkat satu. Aujung nggak bohongian. Masih bisa dibentuk. Bola diumpan. Buku dari belakang.
Masih, ya boleh dong buang. Kalau nggak ada di sana, masih bisa dibendong, masih bisa samak pol jawab pol. Bolasnya masih ada. Jangan pol. Masih bisa ditahan. Pauji dorong ke depan punggung mencekik. Aduh. Satu perjalanan ke depan yang sangat panjang. Bisa pol ini. Masih nomor 9, lakukan servis. Dengan tuan baik, umpan, pukul yaungka, malah. Dorong nomor 9, Neo Suneo, sontek saja, umpan, pukul. Yuuu! Nah, ya, kamu keberan cukup berana, tapi, gitu kan. Nah, dan sangat seru sekali. Bila bola sama. Oh, mariah, dan untuk bertepuk tangan, bila bola sama. Lakukan servis kembali atau apa kau jangan pukul ya. Mainkan di sana saya kembali dan mendapatkan pukul ya. Tadi wah. Untuk kali ini Dewi Fortuna mungkin berpihak kepada anak-anak Jepro. Siapa sih? Boy, empat ya. Yang dia masih ada Rian, ada siapa Diki contek langsung ke belakang umpan, betul ya Pak, masih bisa ditahankan Pak Uti dorong, ada Neo, berakhirlah sejak ketiga dan tandanya berakhir, sejak terakhir, yang mana pertandingan antara Jepro dan Victory